Berikut ini kita baca beberapa pendapat para ulama tentang anjuran ziarah ke makam Ashabul Fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan seperti para Nabi Allah dan para Wali Allah, serta kebolehan bertabarruk dengan mereka ketika berziarah. Di antaranya apa yang disebutkan dari pernyataan salah seorang Huffazul Hadis yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Sirajuddin Ibnul Mulaqqin. Salah seorang ulama terkemuka dari ulama mazhab Asy-Syafi'i. Bahwa beliau senantiasa mendatangi makam Al-Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Beliau berkata, "Zahabtu ila qabri ma'rufin al-Qarqiyyi." Telah pergi aku ke makam Ma'ruf Al-Qarqi. Wa waqaftu, dan berdiri oleh aku, wa da'utullah, dan berdoa oleh aku akan Allah, iddata marratin, dengan berulang-ulang. Fal amru, maka perkara, alladhi kana yas'ubu alayya, yang ada itu perkara menyulitkan atas diriku, yang qadi, selesai, terurai, habis itu kesulitan, indama ad'ullaha hunaka, ketika berdoa oleh aku memohon kepada Allah di sana, inda qabrihi, di dekat kuburnya Al-Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Ini pernyataan salah seorang ulama terkemuka di kalangan mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Hafiz Sirajuddin Ibnul Mulaqqin. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap aku mendapati kesulitan, aku mendatangi makam Al-Imam Ma'ruf Al-Qarqi, berdoa memohon kepada Allah di dekat kuburnya, maka Allah mengurai daripada kesulitan yang tengah aku hadapi. Kemudian ulama besar lainnya yaitu Al-Imam Al-Hafiz Al-Khutib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, salah seorang ulama terkemuka ahli hadis, bahkan di antara para pemuka ahli hadis, Al-Khutib Al-Baghdadi. Dalam kitab beliau yang berjudul Tarikh Baghdad, mengutip dari perkataan Al-Hasan Ibn Ibrahim Al-Khallal, bahwa ia Al-Khallal berkata, "Ma hammani amrun, tidaklah menyulitkan akan aku oleh satu urusan. Faqasadtu qabra Musa, faqasadtu, maka menuju oleh aku qabra Musa, akan kubur Musa ibn Ja'far, yang dikenal dengan Al-Imam Musa Al-Kazim, Al-Imam Musa ibn Ja'far As-Sadiq,
di antara cicit-cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawassaltu bihi, fatawassaltu, maka bertawassul olehku bihi dengannya al-Imam Musa ibn Ja'far. Illa sahalallahu ta'ala, kecuali memudahkan oleh Allah ta'ala li, bagiku, ma uhibbu, akan apa yang aku inginkan, akan apa yang aku senangi. Intaha. Ini dikutip oleh al-Imam al-Hafiz al-Khutib al-Baghdadi. Termasuk kuburan keramat, termasuk kuburan yang kita berdoa mohon kepada Allah di dekatnya adalah makam al-Imam Musa ibn Ja'far as-Shadiq rahimahullah. Nah, kemudian selain daripada itu ada ulama besar lainnya, bahkan termasuk dari pemuka ulama salaf, yang hidup sezaman dengan al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu al-Imam Ibrahim al-Harbi, seorang ulama terkemuka, seorang hafiz hadis, ahli fikih, bahkan beliau telah mencapai derajat mujtahid, yang bahkan diserupakan atau katakanlah selevel, setingkat dengan al-Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri. Beliau hidup sezaman dengan al-Imam Ahmad, yaitu al-Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Harbi. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengirim putranya, yaitu Abdullah, mengirim putranya kepada beliau, kepada al-Imam Ibrahim al-Harbi, untuk belajar kepadanya. Bahwa al-Imam Ibrahim al-Harbi berkata, qabru ma'ruf at-tiryaqul mujarrab, qabru ma'rufin, kuburan al-Imam Ma'ruf al-Karkhi, at-tiryaqul mujarrab, adalah obat yang mujarrab. Sebagaimana ini juga dikutip oleh al-Imam al-Khutib al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad. Ini ulama salaf, ulama salaf. Nah, dengan demikian tabarruk dengan berziarah kepada ashabul fadilah wal karamah wal mauhibah, orang-orang yang memiliki keramat. Kalau bahasa kita yang keramat itu sebenarnya dari bahasa Arab, makna harfiahnya kurang lebih kemuliaan. Orang-orang yang punya keramat artinya orang-orang yang memiliki kemuliaan dari Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan, yang mereka itu adalah orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Bahwa ziarah kepada mereka itu adalah bukan tradisi orang-orang Indonesia saja, tapi itu adalah ajaran dari para ulama salaf. Salah satunya ini al-Imam Ibrahim al-Harbi, sampai beliau mengatakan qabru ma'ruf at-tiryaqul mujarrab, kuburan Imam Ma'ruf adalah obat yang paling mujarab. Masya Allah. Penyebutan at-tiryak, at-tiryak, makna harfiahnya itu obat. Tiryak itu obat. Orang-orang soleh semacam al-Imam Ma'ruf al-Karkhi atau para ulama lainnya
seperti beberapa di antaranya tadi yang kita sebutkan, Al-Imam Musa Al-Kazim. Mereka itu jauh lebih bermanfaat bagi kita yang hidup ini, walaupun mereka telah wafat, bahwa mereka sebagai obat jauh lebih utama daripada obat-obat yang sifatnya fisik bagi kita, seperti misalkan obat apa? Obat Bodrex, Panadol, Combantrin, obat cacing. Atau obat apa? Lebih daripada itu, obat-obat itu hanya berlaku bagi fisik, sementara ziarah kepada orang-orang soleh dapat mengobati penyakit-penyakit rohani sekaligus. Tidak hanya berlaku bagi penyakit fisik. Kita belajar dalam bait syair yang digubah dari hadis Rasulullah tentang Hanzalah ibn Hadyam. Hanzalah ibn Hadyam dalam bait syairnya mengatakan, wa mashu Ahmadin لرأس هنزلة بكفه وداعيا بالخير له من جاءه والوجه منه وارم بمسحة يعود وهو سالم بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه. Ada salah seorang sahabat namanya Hanzalah ibn Hadyam. Di masa Rasulullah hidup, beliau masih kecil, dibawa oleh kakeknya berkunjung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah, kepala Hanzalah yang masih kecil ini diusap dengan didoakan keberkahan baginya. Rasulullah mendoakannya, barakallahu fiik. Wa mashu Ahmadin li ra'si Hanzalah bi kaffihi, dengan telapak tangannya Rasulullah. Wa da'iyan, dan berdoa oleh Rasulullah bir khairi, dengan kebaikan lah baginya Hanzalah. Man ja'ahu wal wajhu minhu warimu bi mashatin ya'udu wa huwa salimu. Di kemudian hari, sesudah Hanzalah dewasa, seringkali Hanzalah didatangi orang-orang yang sakit. Apa aja yang sakit? Ada yang wajahnya bengkak. Yu'ta dalam hadisnya, yu'ta bi rajulil warimi wajhuhu awishatil warimi dur'uha. Apa aja orangnya yang sakit, atau bahkan punya binatang piaraan yang sakit seperti kambing atau lainnya, datang ke Hanzalah, oleh Hanzalah dijampe dengan hanya diusap, bimashatin ya'udu wa huwa salim. Itu orang yang sakit, pada bagian yang sakitnya diusap oleh Hanzalah, dengan Hanzalah berkata, Bismillah ala mawdi'i kaffi Rasulillah. Bismillah, dengan nama Allah dan dengan keberkahan bekas telapak tangan Rasulullah pada dirinya. Jadi bekas telap dirinya itu yang diusap oleh Rasulullah, bekas usapan tangan Rasulullah pada dirinya berbekas, mengandung keberkahan, hingga setiap orang yang datang kepadanya untuk berobat dari berbagai macam penyakit oleh Hanzalah, hanya dengan diusap saja itu orang sembuh. Nah, jadi apa?
ada orang-orang yang semacam itu, yang itu mereka adalah ashabu al-barakah, ashabul karamah, memiliki kemuliaan, memiliki keberkahan. Nah, sehingga tabarruk dengan orang-orang soleh di masa hidup mereka dan setelah wafat mereka itu terus berlangsung dari mulai zaman salaf turun-temurun, dari zaman ulama salaf terus turun-temurun dari masa ke masa hingga sekarang ini. Nah, itulah yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Lanjut, berikutnya juga perkara yang sama diriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdurrahman ibn Muhammad Az-Zuhri bahwa ia berkata, sami'tu abi yaqul, aku telah mendengar ayahku berkata, itu Abdurrahman, ini yang menceritakan Ubaidullah ibn Abdurrahman ibn Muhammad Az-Zuhri, bahwa Abdurrahman ayahnya Ubaidillah ini berkata, qabru ma'ruf al-Karkhi mujarrabun liqada'il hawaij. Masya Allah. Ini juga dikutip oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Khutib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Beliau berkata apa? Abdurrahman Ibn Muhammad Az-Zuhri mengatakan, qabru ma'rufin, kuburan Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi mujarrabun, itu mujarab. Apa mujarab? Bahasa kita yang manjur. Manjur, bahasa anak muda sekarang mantul. Mantap betul. Mujarrab, manjur, liqada'il hawaiji, untuk menunaikan segala hajat-hajat. Masya Allah, ini ulama besar yang mengatakan gitu. Wayuqalu, dan bahkan dikatakan, innahu, sesungguhnya siapa orang, man qara'a, siapa orang yang membaca, indahu, di dekat makam Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi, mi'ata marratin, qul huwallahu ahad, 100 kali daripada suratul ikhlas, wa sa'alallaha ta'ala, dan memohon dia kepada Allah, ma yuridu, akan apa yang dia kehendaki, qadallahu lahu hajatahu, maka menunaikan oleh Allah baginya akan hajatnya. Masya Allah. Nah, tentu tidak hanya makam Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi, ini hanya sebagian daripada sekian banyak makam-makam orang-orang soleh, para wali Allah, yang mereka itu merupakan orang-orang yang ashabul karamah, memiliki keramat, memiliki keberkahan, yang secara syariat kita dianjurkan untuk ziarah kepada mereka. Lanjut, perkara yang sama masih dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Khutib Al-Baghdadi dari Abi Abdillah Al-Mahamili, juga beliau salah seorang ulama terkemuka, bahwa beliau berkata, a'rifu qabru ma'rufin al-karkhiyya, qabru ma'rufin al-karkhiyyi mundu sab'ina sanatan, a'rifu, mengetahui olehku, qabru ma'ruf, akan kuburan Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi,
منذ 70 سنة, semenjak 70 tahun yang lalu. Karena zaman hidupnya berbeda dengan Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Al-Marhamili ini hidup belakangan setelah Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Beliau mengatakan, saya sudah mengenal semenjak 70 tahun yang lalu makam Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Ma qasadahu mahmumun illa farrajallahu hammahu. Tidaklah menuju ke makam beliau Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi mahmumun oleh seorang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, illa farrajallahu hammahu, kecuali melapangkan oleh Allah akan kesulitannya tersebut, melepaskannya, menghilangkannya oleh Allah akan kesusahannya tersebut. Masya Allah. Ini yang bercerita para ulama besar semua itu. Dan ini dikutip dalam kitab Tarikh Baghdad. Makamnya Imam Ma'ruf Al-Karkhi ada di Baghdad. Masya Allah. Baghdad itu di Irak. Hancur cuma sekarang kota Baghdad itu. Tapi tetap makam-makam para wali Allah diziarahi, dikunjungi oleh orang-orang Islam sampai sekarang dari masa ke masa. Baghdad itu dahulu dikenal dengan kota Al-Fulailah Walailah. Jadi kota 1001 malam. Karena Baghdad itu pernah menjadi kota pusat peradaban Islam. Banyak para wali Allah di sana. Banyak orang-orang soleh di masa kejayaan kota Baghdad tersebut. Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi sampai menulis kitab ini, dan ini berjilid-jilid. Kitab dengan judul Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad. Banyak kisah-kisah para wali Allah di dalamnya, termasuk terkait apa yang dikerjakan oleh para wali Allah atau oleh orang-orang Muslim terhadap para wali Allah setelah wafat mereka. Salah satunya adalah Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Jadi makamnya itu sangat mujarab untuk dikunjungi dan memohon kepada Allah di sana, di dekat makamnya, litafrijil humum wal ghumum, untuk minta dilapangkan akan segala kesusahan dan kesulitan. Nah, itu perkataan siapa? Al-Mahamili, salah seorang ulama terkemuka. Beliau mengatakan, ma qasadahu mahmumun illa farrajallahu hammahu. Tidaklah mendatangi akan makam Imam Ma'ruf Al-Karkhi oleh seorang yang dalam kesusahan, kesulitan apapun, kecuali bahwa Allah akan mengangkat daripada kesulitannya tersebut. Lanjut. Berikut ini bahkan telah dikerjakan oleh seorang imam mujtahid. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi yang juga merupakan imam mujtahid, bahwa senantiasa beliau ziarah ke makam Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Beliau mengatakan itu tadi, qabru ma'ruf at-tiryaqul mujarrab. Imam mujtahid lainnya yang bahkan imam mazhab kita, sahibul mazhabin nafis,
Al-Imam Muhammad ibn Idris, imam madhab kita, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip juga oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa Al-Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin. Masya Allah, beliau mengatakan fi kulli yawmin, inni, sesungguhnya aku, ini kata Imam Syafi'i, la atabarruku, benar-benar bertabarruk, mencari berkah olehku, pakai lam taukid, di depannya sudah kata inni. Inni itu juga sama, huruf taukid sama. Kemudian ada lam lagi tambah, la atabarruku, benar-benar bertabarruk olehku, bi Abi Hanifata, dengan Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tidak ketemu, karena di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun kelahirannya Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun kelahiran Al-Imam Syafi'i, sehingga para ulama mengatakan gharabat syamsun wa tala'at syamsun, terbenam matahari, timbul matahari yang baru, yaitu Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u, dan datang olehku ila qabrihi, ke kuburnya Imam Abu Hanifah, fi kulli yaumin, di setiap hari, ya'ni zairan, artinya berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, fa idza aradat li hajatun, maka apabila datang kepadaku atau bagiku oleh suatu hajat, suatu kebutuhan, shallaitu, salat olehku raka'ataini, dua rakaat, waji'tu ila qabrihi, waji'tu, dan datang olehku ila qabrihi, ke makamnya Imam Abu Hanifah, wasa'altu Allah ta'ala, dan memohon olehku kepada Allah, al-hajata 'indahu, akan hajatku, keinginanku, indahu, di dekatnya makam Imam Abu Hanifah, fama tab'udu anni hatta tuqdo, maka tidak jauh kemudian dariku, artinya setelah beliau melakukan itu dari makam Imam Abu Hanifah, kecuali hajatnya itu telah ditunaikan oleh Allah. Tidak jauh setelah keluar dari makamnya, maka apa yang menjadi hajat atau kebutuhan Al-Imam Syafi'i langsung ditunaikan oleh Allah. Masya Allah. Begitu itu. Ini siapa yang berziarah? Wali Allah kepada wali Allah. Al-Imam Syafi'i, Imam Mujtahid kepada Imam Mujtahid. Jadi kalau Imam Mujtahid berziarah seperti itu ke makam ulama besar lainnya, masa kita tidak pantas untuk ziarah ke mereka? Bukan tidak pantas lagi, sudah seharusnya kita itu ziarah ke mereka. Imam Syafi'i berbuat demikian itu menjadi contoh bagi kita. Menjadi contoh bagi kita. Nah, Imam Syafi'i sebelum ke Mesir itu, beliau di Irak. Ya, di Irak antara Baghdad atau Kufah, wilayah Irak. Hingga kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan Qaul Qudim. Setelah hijrah ke Mesir disebut dengan Qaul Jadid.
Dalam beberapa permasalahan berbeda pendapat beliau antara ketika beliau berada di Irak dan ketika beliau sudah berada di Mesir. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i sudah lebih dari cukup bagi kita untuk melakukan hal yang sama, ziarah ke makam orang-orang soleh daripada para wali Allah dan bertabarruk dengan mereka. Bertabarruk dengan mereka. Imam Syafi'i mengatakan, "Inni la atabarruku bi Abi Hanifah." Imam Syafi'i mengatakan begitu. Sungguh aku benar-benar bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah, wa aji'u ila qabrihi kulla yawm. Aku senantiasa datang ke makamnya tiap hari. Nah, kemudian yang juga merupakan dalil lainnya berikutnya, yaitu peristiwa yang terjadi dengan salah seorang khalifah Abbasi, ya, yaitu Al-Khalifah Al-Mansur, yang beliau itu hidup sezaman dengan Al-Imam Malik, Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah. Imam Malik itu menetapnya di kota Madinah, sehingga digelari dengan Imam Daril Hijrah. Darul Hijrah itu ya Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Nah, satu waktu Khalifah Al-Mansur ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji. Artinya setelah melaksanakan haji kemudian ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama ada Imam Malik bersamanya. Kemudian Khalifah Al-Mansur bertanya kepada Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i. "Ya Aba Abdullah." Ini Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur berkata dan bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah." Wahai Aba Abdullah, yang dimaksud Imam Malik, "Astaqbilul qiblata wa ad'u am astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah saya menghadap ke arah kiblat atau saya menghadap ke makam Rasulullah? Saya hendak berdoa. Orang ziarah masuk ke masjid Rasulullah, masuk dari pintu namanya Babus Salam, keluarnya di Babul Baqi. Nah, ketika salam kepada Rasulullah, ini arah jalan masuk mau ziarah ke makam Rasulullah dari pintu Babus Salam ke arah Babul Baqi, ziarah menghadap Rasulullah, makam Rasulullah, otomatis dia apa? Membelakangi kiblat. Kiblatnya ke sana. Jadi makam Rasulullah, kemudian kita masuk, kiblat itu ke sana. Nah, Al-Mansur ini berkata kepada Imam Malik, bertanya, "Saya mau berdoa memohon kepada Allah, apakah saya menghadap ke kiblat di dekat makam Rasulullah atau saya menghadap kepada Rasulullah dan saya memohon kepada Allah?" Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, "Walima," ini penting ini jawaban ini, hafalkan, "Walima tasrifu wajhaka anhu." Mengapa engkau harus memalingkan wajahmu darinya, dari makam Rasulullah? "Wa huwa," dan dia Rasulullah, "wasilatuka," adalah wasilahmu, "wa wasilatu abika," dan wasilah ayahmu. Yang dimaksud siapa? Adam. Wasilah moyangmu Adam alaihi salam ila Allah taala, kepada Allah taala. "Bal istaqbil, istaqbilhu," kata Imam Malik, "bahkan
menghadaplah engkau kepada Rasulullah, wastashfi' bihi, mintalah syafaat dengan Rasulullah, fa yushaffi'uhu Allah, maka tentu Allah akan berikan syafaat baginya. Jadi Imam Malik justru memerintahkan apa? Jangan berpaling ketika ziarah, ziarah ke makam Rasulullah, berdoa sambil menghadap Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai wasilah. Itu begitu kata Imam Malik. Masya Allah. Harus begitu justru. Harus begitu. Menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Ka'bah dengan Rasulullah, mana lebih mulia? Rasulullah. Ka'bah itu jangankan dibandingkan dengan Rasulullah, bahkan kehormatan seorang mukmin saja, kehormatan seorang mukmin itu lebih besar, lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Apalagi dibanding Rasulullah. Bahwa berdoa tidak mesti dianjur, tidak mesti harus menghadap Ka'bah. Umpama kita berdoa kepada arah yang manapun, lah buktinya kita kalau nyender sono, nyender sono, nyender sono. Saya di sini berdoa amin, nyender sono ngadepnya ke sono. Yang nyender kan kalau lagi ngaji nyarinya tembok. Biar nyender. Yang di sono kalau kita berdoa ngadepnya ke mana? Selatan. Yang di sono ngadepnya ke utara. Belum yang baris di sini. Belakang kiblat. Enggak masalah. Apalagi kalau umpama kita sedang ziarah ke makam orang-orang soleh, di mana orang-orang soleh dan terlebih para nabi Allah kita jadikan sebagai wasilah kita dalam doa kepada Allah. Makanya lebih utama. Karena itulah Imam Malik mengatakan apa? Kepada Al-Mansur, bal istaqbilhu. Hadap, menghadaplah engkau kepada Rasulullah, memohon kepada Allah, jadikan dia sebagai wasilah bagi dirimu. Jauh lebih utama itu daripada engkau menghadap ke kiblat. Nah, begitu. Rasulullah lebih utama, afdalu khalqillah. Lebih utama daripada kiblat sekalipun. Rasulullah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling mulia, paling utama, paling dicintai oleh Allah lebih dari segala apapun dari seluruh makhluk-makhluk lainnya. Nah, itu sedikit dari sekian banyak perkara-perkara yang sama terkait anjuran tabarruk dengan para nabi Allah dan para wali Allah, dikutip dalam banyak kitab sebenarnya, jauh lebih banyak dari apa yang kita sebutkan ini. Nah, apa yang disebutkan itu tadi adalah sebagian kecil, hanya saja itu dilakukan oleh para ulama terkemuka, para imam mujtahid, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, juga para ulama lainnya. Sehingga itu semua menjadi contoh bagi kita dan menjadi rujukan bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Allahu a'lam bissawab. Lah, betul.